Saudara, mari kita harus sadar, bukan ini yang Bapa inginkan. Yang Bapa inginkan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus rela menderita, kita harus rela kehilangan segala sesuatunya, kita harus rela menghadapi setiap tantangan. Semua diizinkan Bapa, supaya saudara dan saya, kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Kita terus bertumbuh sehingga memiliki kodrat ilahi, memiliki kodrat Bapa di surga, memiliki karakter Yesus di dalam hidup kita. Saudara, percaya kepada Yesus, kita harus rela untuk menderita. Memang jarang orang ada yang mau dia menderita karena Yesus. Justru banyak orang percaya maunya Yesus yang menderita bagi dia. Inilah kenyataannya. Berapa banyak sekarang orang percaya mau menderita bagi Yesus. Justru yang dia inginkan adalah Yesus menderita bagi orang percaya tersebut.